Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada kabar gembira langsung dari Ayah Kejora yang mengunggah postingan Abang L dan Unda Lesti Kejora. Katanya kangen banget, Masya Allah. Semoga Ayah Kejora dan Enin Kejora segera ke rumah Leslar ya, karena emang kangen banget katanya nih. Karena Abang L ini Unda Lesti dan Papa Bilar ini lagi sibuk syuting. Mudah-mudahan bisa menyempatkan waktu ya ke rumahnya Ayah Kejora dan Enin Kejora. Kemudian lanjut nih para sahabat, ada unggahan dari Om Adi Collection. Terlihat ya, Abang L benar-benar mempunyai kedua orang tua yang sangat membanggakan sekali. Pasangan suami istri yang saling support, kemudian pasangan yang selalu ingin sukses bareng-bareng. Itulah Leslar ya. Unda Lesti Kejora sangat mendambakan bahwa suaminya selalu sukses. Begitu pula dengan Rizky Billar, mendambakan istrinya sukses pula. Jadi mereka ini benar-benar pasangan yang couple ya. Mudah-mudahan sukses selalu, karena pasangan yang baik adalah pasangan yang sama-sama ingin berusaha dan ingin sukses bareng-bareng. Doa terbaik buat Leslar, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah terus rezekinya serta karirnya. Oke, lanjut nih kabar masih dari Om Adi Collection. Jangan lupa untuk nonton Satu Dekade The Academy Lesti Kejora live pada hari Jumat 7 Juni 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live-nya di Indosiar. Dan ada informasi ya bahwa Lesti Kejora ini akan sepanggung loh dengan Bunda Inul Daratista dan sederet juara-juara The Academy lainnya. Ada Papa Vildan, ada Ical, ada Evi Masamba, kemudian ada Lesti ya. Oke, lanjut para sahabat, ada unggahan dari Lesti Al-Fatih. Ayo, siapa nih yang nyinyir sama Lesti Kejora? Pastinya auto malu karena karya Lesti Kejora ini selalu terdepan. Dan Lesti Kejora ini mengutamakan karya, bukan sensasi. Oke, lanjut nih kabar dari Kak Tian. Hari ini syuting ke 91 hari ya. Bisa kita lihat ternyata Lesti Kejora dan Rizky Billar ini lagi syuting dinner ya. Ica-icanya dinner nih guys, Masya Allah. Dan pastinya mereka dinernya tidak berdua, melainkan dengan keluarga ya. Dan ini dia unggahan terbaru dari Lesti Kejora, diunggah di story-nya bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar ini dinner bersama Pak Irwandi dan ibunya Dr. Iqbal. Ini pemeran baru di series Amka ya, Meriam Bellina sebagai ibunda dari Dr. Iqbal alias adiknya Pak Irwandi ya para sahabat. Wah, semakin seru aja nih. Dan ternyata Lesti Kejora dan Rizky Billar ini outfitnya keren banget, seperti acara meet and greet kemarin yang ada di Palembang. Wow, Arsy lagi acara dinner nih. Scene berapa ya? Karena ini scene-nya benar-benar pertemuan keluarga, keluarga Raja dan Dr. Iqbal. Dan ini udah episode ke 91 ya. Sebentar lagi episode 100.
Dan kata Kakak Bilar sih masih panjang, guys. Kita doakan saja mudah-mudahan lancar terus syutingnya. Dan jangan lupa ya para sahabat, nonton terus Aku Mencintaimu Karena Allah di RCTI. Oke, lanjut nih para sahabat, ada unggahan dari Indo TV Trends mengenai forum program TV Aku Mencintaimu Karena Allah edisi Senin tanggal 27 Mei 2024. Rating Aku Mencintaimu Karena Allah di posisi ketiga lagi nih para sahabat. Kemarin di edisi Minggu ya, tanggal 26 Mei 2024, Aku Mencintaimu Karena Allah masuk tiga besar dan sekarang masih konsisten di posisi ketiga. Ini kabar gembira ya buat kita semua. Masya Allah, senang banget dan mudah-mudahan bisa posisi kedua dan posisi pertama. Kemudian ada unggahan dari para fans Lestar Lovers yang mengabadikan momen Abang L dan Bunda Lesti serta Papa Rizky Bilar, kebersamaan keluarga yang benar-benar bahagia. Kita doakan ya, mudah-mudahan mereka itu selalu bahagia terus, langgeng. Kemudian untuk Abang L sehat selalu dan dijadikan anak yang soleh. Kemudian kalau kita lihat-lihat, Una Lesti Kejora dan Abang L ini bukan kayak bunda dan anak ya, seperti adik dan kakak. Secara Una Lesti Kejora tuh bener-bener cute banget, manis gitu ya. Dan Papa Rizky Bilar ini sangat bangga sekali dengan Abang L yang semakin hari semakin pintar. Kemudian sama istri tercinta. Banyak banget prestasi yang ditorehkan oleh Leslar di tahun ini. Mudah-mudahan Leslar karyanya di tahun depan semakin melejit lagi. Dan kata Kakak Bilar akan ada konser tahun ini untuk Lesti Kejora. Ayo nih para sahabat, kita harus siap nabung ya untuk nonton konsernya Una Lesti. Ada komentar langsung dari Faulinaster, Esrosida, dan Inda Underscore mengatakan, Masya Allah Abang L cepat amat sih bang bujangnya. Dan tatapan Abang L sendu bener, sepolos itukah bang? Dan emang ya kalau dilihat-lihat Abang L makin ngegemesin, makin kasep, makin pintar, makin lucu. Apalagi pas bilang Abang L ke Bunda Lesti, ini punya abang atau bunda? Ah bang, bunda gak ada. Pengen ngigit aja ya pas Abang L ngomong seperti itu. Tapi seneng banget melihat keluarga Leslar yang alhamdulillah ya dapat vitamin di siang hari ini. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.